Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Saat NASA bersiap untuk mengirim astronot kembali ke bulan di bawah Artemis, badan tersebut telah mengidentifikasi 13 kandidat wilayah pendaratan di dekat kutub selatan bulan. Setiap wilayah berisi beberapa situs pendaratan potensial untuk Artemis 3 yang akan menjadi misi Artemis pertama yang membawa kru ke permukaan bulan, termasuk wanita pertama yang menginjakkan kaki di bulan. NASA mengidentifikasi wilayah kandidat berikut untuk pendaratan di bulan Artemis 3. Yang pertama, Faustini Rim A. Yang kedua, Vigner Sekleton. Yang ketiga, Connection Right. Yang keempat, Connection Right Extension. Yang kelima, Dirgelet Rim 1. Yang keenam, Dirgelet Rim 2. Yang ketujuh, Dirgelet Kocher Massif. Yang ke-8, Howard. Yang ke-9, Malapert Massif. Yang ke-10, Leibniz Beta Lateu. Yang ke-11, Nabil Rim 1. Yang ke-12, Nabil Rim 2. Dan yang ke-13, Amundsen Rim. Masing-masing wilayah ini terletak dalam 6 derajat garis lintang kutub selatan bulan dan secara kolektif mengandung beragam fitur geologis. Bersama-sama wilayah tersebut menyediakan opsi pendaratan untuk semua peluang peluncuran Artemis 3 yang berpotensial. Situs pendaratan tertentu digabungkan erat dengan waktu jendela peluncuran sehingga beberapa wilayah memastikan fleksibilitas untuk diluncurkan sepanjang tahun. Untuk memilih wilayah, tim ilmuwan dan insinyur di seluruh agensi menilai area dekat kutub selatan bulan menggunakan data dari Lunar Reconnaissance Orbiter NASA dan publikasi puluhan tahun serta temuan sains bulan. Selain mempertimbangkan ketersediaan jendela peluncuran, tim mengevaluasi wilayah berdasarkan kemampuan mereka untuk mengakomodasi pendaratan yang aman menggunakan kriteria termasuk kemiringan medan, kemudahan komunikasi dengan bumi, dan kondisi pencahayaan. Untuk menentukan aksesibilitas, tim juga mempertimbangkan kemampuan gabungan roket Space Launch System, pesawat ruang angkasa Orion, dan pendaratan manusia Starship yang disediakan SpaceX. Semua wilayah yang dianggap signifikan secara ilmiah karena kedekatannya dengan kutub selatan bulan yang merupakan wilayah yang berisi wilayah bayangan permanen yang kaya akan sumber daya dan medan yang belum dijelajahi oleh manusia. Tim analisis mempertimbangkan kriteria pendaratan lain dengan tujuan sains Artemis 3 spesifik, termasuk tujuan untuk mendaratkan cukup dekat ke wilayah yang dibayangi secara permanen untuk memungkinkan kru melakukan moonwalk sambil membatasi gangguan saat mendarat. Ini akan memungkinkan kru untuk mengumpulkan sampel dan melakukan analisis ilmiah di area tanpa kompromi, menghasilkan informasi yang penting tentang kedalaman, distribusi dan komposisi es air yang dikonfirmasi di kutub selatan bulan. Tim mengidentifikasi daerah yang dapat memenuhi tujuan moonwalk dengan memastikan kedekatan dengan daerah yang dibayangi secara permanen dan juga menghitungkan kondisi pencahayaan lainnya. Semua 13 wilayah berisi situs yang menyediakan akses berkelanjutan ke sinar matahari selama periode 6,5 hari yang direncanakan dari misi permukaan Artemis 3. Akses ke sinar matahari sangat penting untuk tinggal jangka panjang di bulan karena menyediakan sumber listrik dan meminimalkan variasi suhu. NASA akan membahas 13 wilayah dengan komunitas sains dan teknik yang lebih luas melalui konferensi dan lokal karya untuk mengumpulkan masukan tentang keunggulan masing-masing wilayah.
Umpan balik ini akan menginformasi pemilihan lokasi di masa mendatang dan NASA dapat mengidentifikasi wilayah tambahan untuk dipertimbangkan. Agensi juga akan terus bekerja dengan SpaceX untuk mengonfirmasi kemampuan pendaratan Starship dan menilai opsi yang sesuai. NASA akan memilih lokasi dalam wilayah untuk Artemis 3 setelah mengidentifikasi tanggal peluncuran target misi yang menentukan lintasan transfer dan kondisi lingkungan permukaan. Melalui Artemis, NASA akan mendaratkan wanita pertama di bulan, membuka jalan bagi kehadiran bulan jangka panjang yang berkelanjutan dan berfungsi sebagai batu loncatan untuk misi astronot masa depan ke Mars. Nah, begitulah penjelasan terkait identifikasi wilayah kandidat untuk mendaratkan orang Amerika ke bulan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.